Nah, sekarang kita lanjutkan menggunakan video drone ya teman-teman ya, karena saya nggak berani naik motor saya ini. Kalau saya pakai motor kecil mungkin berani ya. Ini kita coba lihat dulu di sini, dari arah kita datang tadi di sana. Ada yang naik motor ya, kenceng banget itu. Ini udah jadi. Sekarang kita coba lihat menuju ke arah Blitar. Nah ini ya, ini jalannya bapak itu tadi. Kita coba lihat, kita ikuti aja teman-teman ya di bawah sini. Nah itu kita ikuti aja, karena itu tadi itu sebenarnya bahaya loh teman-teman gitu. Bapaknya itu motornya dimatikan itu mesinnya, nggak ada engine brake-nya. Kita coba ke sana ya. Untuk jalurnya menuju ke arah Blitar. Kalau saya naik motor biasa, saya berani teman-teman. Karena saya naik motor gede kayak gini, ya sementara nggak berani. Makanya kita coba lihat dulu pakai drone ya. Kita coba lihat dulu pakai drone untuk jalannya seperti apa. Tapi kita nggak boleh terlalu pendek, karena nanti sinyalnya bakal tertutup bukitnya. Di sini tuh mantep banget teman-teman pemandangannya ya. Langsung ke pantai sana tuh, ke arah pantai. Saya kurang tahu juga ya ini apa namanya, pantainya itu pantai apa aja. Ini jalannya ke bawah sini. Oke, ini ya. Ini jalurnya. Kayaknya bisa sih, X-Max bisa sih ini teman-teman. Nanti cobalah kita coba susuri naik X-Max ya. Coba kita ke sana nanti. Coba lihat dulu. Tuh sana. Nyusur-nyusur. Terus kemudian nanti sampai di sana sih. Ini berhenti dulu drone. Itu enggak, bukan lurus ke sana tapi belok ke kanan ya. Ke kanan sini. Oke, ke sana jalurnya. Kita coba ke sana. Agak dinaikkan sedikit. Oke, muter dia langsung enggak ke selatan ya, teman-teman, tapi mengarah ke sini ya. Mengarah ke barat. Coba kita susuri dan nanti ternyata dia melewati pantai, teman-teman. Wah, asli mantap ya. Ini kita coba lihat di sini juga ada jembatan juga. Ini jembatannya di bawah ini ya. Pokoknya nanti kita coba lihat lah ya. Kita coba lihat memungkinkan nggak ya naik motor ini. Kalau saya lihat sih dari drone ini kayaknya aman sih teman-teman, dan juga posisi kering juga ya ini ya. Tapi mungkin jalannya rusak sih. Jalannya apa, bukan rusak, memang belum jadi ya. Cuma gronjal itu teman-teman. Coba kita lihat dulu. Di sini tuh jalannya sebelah kanan ya. Entah itu atau bukan ya, saya kurang tahu teman-teman. Tapi kayak kok bukan kanan ya. Yang ini teman-teman kayaknya ya. Oh iya, yang ini teman-teman. Jalannya yang ini ya. Yang gede ini. Loh, tuh yang jalan gede itu kayaknya. Wes tak putusan, nggak usah naik motor aja ya ke sana ya. Daripada nanti teman-teman motornya aku. Nih, oh jalannya bukan yang itu. Jadi kalau yang kecil ini kayaknya jalan lama, kalau yang baru ini nanti mungkin lewati sini. Mungkin ya. Mungkin, aku yang nggak ngerti sih. Oke, sekarang kita coba lihat ke sana lagi. Untuk yang di apa, Blitarnya ya. Atau ini mang, oh ini yang mengarah ke pantai. Yang mengarah ke pantai berarti bener ini teman-teman. Tidak tahu juga sih ya, oh, karena belum jadi. Ini tukangnya juga tidak ada, itu tukang nantian. Apa namanya, kontraktor juga tidak ada sini. Bagus ya ini ya pemandangannya. Duh, ini ke sana tuh langsung ke pantai. Viewnya nanti pantai. Mungkin ini jadi JLS terbaik itu adalah Malang Tulungagung, Malang Blitar Tulungagung Trenggalek Pacitan kayaknya loh ya. Viewnya langsung pantai sekali. Ini kayak gini. Itu ada yang bakar-bakar juga. Contoh kalau misalnya udah Blitar ya teman-teman ya. Ini saya mau buka peta, sinyalnya nggak ono soalnya. Kita udah di daerah mana? Tuh ke sana, mengarah ke pantai. Oke, ke sana itu viewnya pantai. Wapik banget iku, mantep. Tuh iku ke sini jalure. Iya. Jalurnya, oh itu sudah dibikin. Mungkin nanti naik anu aja wis. Naik apa namanya? Naik trail aja, nanti tak sewa trail nanti. Luar biasa. Mantap banget. Itu ada di sana, keren. JLS Malang Blitar. Sing lewat loh, apa jenenge? Truk-truk tambang. Truk-truk bahan-bahan tambang. Oke, kita coba ke sana ya. Coba lihat dulu. Masya Allah, mantap ya teman-teman ya. Tuh mengarah ke sana.
Keren, 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 keren. Nanti kalau udah jadi ini bakalan bagus, teman-teman ya. Sambung ke Blitar, sambung ke Tulungagung, sambung ke Trenggalek. Wah, keren banget pokoknya. Mantap. Oke lah, mungkin cukup ya informasinya ini. Jadi memang kayaknya udah tembus ini ya ke Blitar, tapi sinyal apa jalannya memang belum jadi. Sekarang kita kembali aja. Sinyalnya welek ya soalnya. Oke, sekarang kita coba blusukan. Oh, ketutup bukit itu ternyata. Oke, nih. Itu yang arah ke Malang, teman ya, itu ke Malang itu. Nah, sana itu Malang. Berarti kita tuh ada di Blitar itu ya. Eh, kita apa namanya? Drone-nya ada di Blitar mungkin ya. Oh, ketutup bukit ini. Oke, teman-teman, cukup sekian ya video kita kali ini, update pembangunan CLS Malang Blitar. Jadi sudah mulai dikerjakan. Cuma kayaknya mengarah dari sana ya, mengarah di sana. Terke di sana itu aman sih. Coba kita habis ini naik motor lagi aja lah. Kita coba susuri ke sana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan? Api teman-teman, pemandangannya keren yo. Tuh sana. Aku ndi yo. Coba guna-guna. Oh, kehalang soalnya ya. Hehehe.